Perkenalkan, saya Gatot Rojo. Saya utusan BMX Indonesia untuk melatih fisik dan mental kalian semua. Ingat, saya tidak mau ada yang mengeluh. Saya tidak mau melihat ada yang mangkir. Dan satu lagi, saya tidak mau melihat ada yang terlihat lemah mata saya. Apaan sih? Pokoknya suruh Abah pulang sekarang juga. Pokoknya suruh Abah pulang sekarang juga. Aduh. Gue mesti gimana sih ngomongnya? Gue jadi ngikutin ini udah nih. Gua bingung aja lu ya, ah. Udah cari kemana-mana, kagak ada juga. Gua telponin, kagak ngangkat juga. Jack, kemana sih anak Mi? Mesti cari kemana lagi nih? Nyarinya apa, Bang? Nyari, itu tadi gua nyari. Ya mikir. Aduh, Nyonya. Otak bos kan cetek, kagak makan sekolahan. Lagian dia mana tahu caranya mikir. Lu gua kepret, ha? Punya pikiran. Waduh, lu ngomong apa lu? Enggak. Akal malu kali ya tua-tua suruh nyari anak main kejar-kejaran. Lari-lari mengejar mimpi. Dengan semangat yang tinggi. Wujudkan mimpi menjadi nyata. Thank you.
Lu sengaja mau nabrak gue lo? Hah? Siapa yang mau nabrak? Ini lagi jalan lurus-lurus, enak-enak. Situ aja pada lari-lari, jadinya mau ketabrak, jangan nuduh sini dong. Ngapa lu jadinya lain gua? Ngeles mulu lu! Lagi cari alasan. Emang lu apalagi lu cari alasan lo? Udah jelas kok. Lu udah jelas lo? Gue lagi nyari. Gue lagi nyari! Upil. Upil? Tak lu! Dadang! Main kabur-kabur aja lo! Dasar lo! Orang susah seumur-umur! Udah mau nabrak, kagak mau tanggung jawab lo! Jali! Dia lagi nih, pasti mau nyalain gua nih Ustadz nih. Lu selalu cari perhatian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustadz ye. Eh onta, ternyata lu ya. Apa emang? Enggak ngomong lo ya. Woi, jaga apa lo? Mana sih si Dadang nih? Tuh dia tuh. Stop, sini aja. Bang Marjuk teh gimana sih? Tadi katanya dikasih pinjemin angkot untuk ngilangin trauma saya sama kereta. Kenapa disuruh pulang lagi? Ada perlu, Dang. Maaf banget. Gua ada urusan ngedadak, penting banget, ya. Mau pakai angkot ini lagi. Tapi kalau Bang Marjuk arahnya mau ke mana tuh? Hutan cagar alam, saya ngikut. Gua kesana. Enggak. Gua gak kesana, iya, gua banyak urusan, keliling dulu. Dari sono ke sebelah situ, banyak Dang. Bayar angsuran segala macem, iya. Udah deh. Gak apa-apa, jadi sama saya aja Bang Marjo. Ya udah, gua sendirian aja. Udah. Iya, mau hujan nih, ah. Iya, waalaikumsalam. Ayo cepetan. Ayo, naik. Ayo, jadi ikut deh, kasihan Abah di rumah sendirian. Masinya gimana sihnya? Ya tadi ngomong mau ikut. Iya, tadi sih pengen, tapi sekarang kagak deh. Ya, Udinnya lagi latihan seriusnya. Kalau misalnya nggak ada di sana, ya gimana Udin mau semangat? Ini nama baik Indonesia juga bawa loh, Nyak. Tapi, Nyak, kasihan Abah. Gue tahu banget, laki lu kayak gimana. Dia kagak mungkin kilap ke rumah. Kilap? Kilap itu balik, gohom. Gak mungkin dia ke rumah, pasti dia ke cagar alam. Dia kan orang yang ngotot. Nah, kalau dia marah-marah di sana sama si Udin, siapa yang nenangin? Hah? Siapa? Kalau kakak dia. Udah lo ikut, cepetan lah. Iya, iya, benar tuh kata Babe. Udah, cepetan. Nah, cepet amat sih. Cepet. Bawah lu. Ini militer. Lu juga.
tebal racunnya bangun di mana nih? Kasih tau kita dong. Kalau kita udah tanjakan alam. Kapten juga kagak tahu. Kapten macam apa sih lo, hah? Apa-apa nggak tahu, apa-apa nggak tahu, serba nggak tahu lo. Terus ya lo tahu apaan? Tapi Yus, gue kan ini Yus. Ya, aduh, udah. Nggak usah ngomong lo. Apaan sih ini, ah, cubit-cubit. Bisa diam nggak lo, hah? Nggak bisa, gue nggak bisa diam. Gue punya hak ngomong, gue punya hak ngomel, ya. Jadi lo sebagai kapten nggak pantas, lo nggak bisa ngerti apa-apa. Dan mulai sekarang, gue yang menjabat kapten. Kapten Jayus, ya. Setuju? Setuju! Yaudah, sekarang Kapten Jayus, kita mau kemana nih? Sekarang kita mau cari Udin dan Bos Jack. Caranya gimana, Bang? Kapten. Belusukan. Setuju? Setuju! Yuk, pasukan. Lu juga turunin tuh semua sepeda. Mana kuat. Nih, Kapten Jayus tolongin, ya. Yus, sepeda gue, Yus. Bang, jangan kemana-mana ya. Oke. Semuanya pasukan, lu juga Kapten Adol, ikutin gue. Sekarang jabatan kapten gue ambil alih lagi. Ya, iseng amat lu ngomong. Baru bentar gue jadi kapten udah lu ambil lagi. Terus gue jadi apaan dong? Pantasnya jadi orang teraniaya. Kurang ajar banget mulut lu. Anak-anak, ikuti kapten yang sebenarnya. Bentar dulu Bang Adul, itu Bang Jus gimana? Ya gak? Ya. Tolongin dulu Bang. Alah, si Jayus mantar juga ada yang nemuin. Udah biasa dia mah. Ayo, ikutin kapten. Woi, ya pakai yayayain gue lo. Ngeledek aja tuh bocah. Hey, Dol. Aduh, masa gue ditinggal lagi nih di sini di hutan. Adol. Woi. Belalang kupu-kupu, semut rang-rang, sambal ijo. Tungguin gue. Serem. Bos, kita mau kemana ini? Mau kancol. Asik, mau berenang nih bos ya. Mau buang lu ke laut. Bang, gak usah kasar gitu juga kali. Orang si Mansur nanyanya baik-baik. Nanya baik-baik tapi ngeselin. Udah tahu mau nyari injek, pakai nanya lagi lu. Elah. Terus banget ya orang. Tolong. Aduh, pada kemana sih ah? Aduh alamat nih gue ditinggal nih sama si Adol nih. Lengkap sama tuh belalang kupu-kupu, semut rang-rang sama cambel ijo.
Udin. Indonesia itu negara. Ada bosnya juga tuh. Ini, ngapain sih? Ebo amat kostumnya. Syukur ini gak apa-apa nih ditinggal si Adol nih, gak apa-apa. Yang penting ini Cihuy nih kayaknya nih. Ini adegannya asik nih kayaknya nih ya. Seru nih kayaknya nih. Mikir lo! Hei, lu yang mundur lo! Lu tahu jalanan sempit! Wah, lo! Pantesan aja lo! Ini jalanan sempit, ye? Yeah. Lu lihat enggak? Lu main masuk-masuk aja lu. Gue udah tahu. Hah? Nah, lu tahu kagak? Tahu gua. Kalau lu tahu, kenapa lu lewat sini? Hah? Lu jangan ngebalik-balikin omongan gue, Marjo. Lu yang mundur. Sekarang gini aja deh. Kan orang tahu kalau lu orang kaya di kampung. Gua mau lihat duit di kantong lu ada berapa. Nah, duit yang lebih banyak, dia boleh lewat. Mau gak lu? Jadi, berapa yang ada di kantong? Kira gua takut apa ya? Berapa duit lo? Mana orang kaya? Gua mau lihat! Hah? Ya! 70.000. Gua lebih banyak! Lu cuma segitu! Tuh, gua ada lebihan! Berarti lu minggir? Dulu lu, main menang-menang aja lu! Hah? Ini Noh! 75.000 tambah 2.000 berapa? 77.000. Berarti gua yang menang, lu yang mundur. Mundur! Mundur, 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 mundur deh. Bang Jali. Tolong kasih jalan dong. Ayo mau nengokin Udin latihan. Oh, Mang, si Udin latihannya di mana? Di hutan cagar alam. Katanya bareng sama si Jack. Ternyata si Jack latihan di hutan cagar alam. Bang, tolongin ya, pas lewat ya. Oh iya, pasti, udah pasti. Apa sih yang abang kagak kasih buat Jamila? Kasih ya. Lewat lu, lewat. Lah, mabal aja! Bukannya naik ke mobil! Kalau ketemu Jamila aja ada, begitu! Urusan anak lu lupain! Masuk! Posisi siaga. Perhatikan. Mulai sekarang, tinggalkan sepeda kalian. Karena hari ini, sepeda bukanlah barang yang penting. Kok nggak penting sih, Pak? Siapa yang bertanya dua kali, saya akan coret dia dari tim BMX Indonesia. Paham? Siap! Kita kan mau latihan BMX, kok nggak bawa sepeda? Kalau ada yang ngobrol waktu saya bicara, langsung saya coret sekarang. Rasain lu. Selanjutnya, ikuti saya. Siap! Siap! Bukan itu! Bukan itu! Bukan ikuti gaya saya. Bukan ikuti gaya saya. Latihan BMX, kok malah goyang dumang?
Kamu tahu kan, dalam trik BMX ada trik no hand. Siap, ada. Ada trik one foot. Siap, ada. Baru saja saya mengajari kalian untuk latihan no hand, one foot. Bam. Siap. Sekali lagi ada yang menjawab, saya coret kamu. Paham? Paham. Sudah merasa pintar? Enggak, Komandan. Sekarang praktekan latihan one foot. Cepat. Siap, laksanakan. Kurang ekspresinya. Cepat. Bagus. Sekarang, no hand. Lupa, Komandan. Menyedihkan. Sebagai hukuman, sekarang juga kalian lari keliling hutan 100 putaran. Jangan, Komandan. Gara-gara lo di merah. Cepat. Siap. Tinggal gini doang, bisa. Iya, bisa. Mikir pakai otak. Kumpul. Kita lari bersama buat Indonesia. Kita lari bersama buat Indonesia. Kita lari bersama untuk Indonesia. Semangat. Cepat. Lari. Ayo, Din. Lari bersama buat Indonesia. Ayo, lari sambil one hand. Ayo, Jek, sini, cakra. Gini nih. No hand, no hand. Stop. One foot. Go, one foot. Ge. Ngapain? Kan suruh bantu. Biar mereka semangat. Jangan ribut, gerak. Mending kayak gini, kayak tadi. Salaman, gini lah. Aduh, ayo buruan. Jauh lu. Gini aja, udah. Betul. Anak-anak, semangat. Ayo, Den. Semangat, Den. Denny, Cakra, Jack. Ayo. Ayo, Firman, Rijal. Ayo kita semangat untuk Indonesia. Semoga banyak banget. Semoga banyak banget. Ah!
neraka. Buset dah. Woi, Cuk. Halo. Bang aman ya? Bang gede banget. Ini baju sama celana keren ya. Hah, muka tuh kenapa cemong? Mau liatin bebek apa mau liatin tentara? Yus, gue heran sama lo nih. Baru kali ini gue senang sama lo. Masa sih bos? Senang gitu, ada deket lo gitu. Senang deh kalau gitu dengernya. Iya, aneh. Gue juga mikirnya aneh. Buka baju lo. Buka baju? Dia buruan buka baju. Malu kali, ini kan tempat umum, banyak CCTV. Ah, udah buruan, gue tuh gak bisa diginiin. Sekarang gue jelasin sama lo, ya. Lo pakai baju gue, ntar gue make upin juga nih kayak gini nih. Ya, setelah itu lo lanjutin lari gue capek banget bener dah. Ayo buruan. Buruan. Kok diem aja? Bayarannya mana, Mas? Udah nyampe, Ki. Nanti, Mas, kalau udah ketemu sama anak saya. Emang anak sampean di mana tuh, Mas? Tuh. Di hutan cagar alam. Sampean iki piye tuh, Mas? Iki hutan cagar alam. Ah, pokoknya sampean mau tahu, pokoknya sampean harus bayar. Nah, iya, nanti. Nantinya kapan? Nanti kalau udah ketemu sama anak saya, si Udin. Gitu. Alah, Mas. Kalau tahu kayak gini, pokoknya saya tidak mau tahu ya. Sampean harus bayar 25.000, betul ora? Sudah, sabar ya, Mas ya. Nanti insya Allah saya tambahin. Teman kamu latihan di mana, Bunga? Nggak tahu, Ma. Katanya sih di sini. Bentar deh, mau telepon dulu ya. Iya. Enak juga ya di sini. Gimana? Aduh, mah nggak diangkat-angkat teleponnya. Ya udah, kamu tenang dulu aja. Mungkin lagi pada latihan. Mama jalan-jalan ke sebelah sana dulu ya. Nanti kalau misalkan Mama lihat anak-anak lagi pada latihan, nanti Mama kasih tahu kamu. Nanti Mama telepon, ya. Ya udah kalau gitu. Tapi kamu jangan jauh-jauh ya mainnya. Iya, enggak kok sayang. Dah, situ dulu ya. Mas. Sampean kalau nunggu anak sampean di sini enggak bakal ketemu. Terus gimana dong? Saya harus bagaimana, Mas? Gini aja. Gimana kalau kita ke dalam hutan itu aja, Mas? Tapi ongkosnya samain ya. Masya Allah, Mas. Mas. Sampean iki yo, orang yang enggak mau rugi. Itu yang gak mau rugi. Yus lah. Pokoknya kita kesana. Saya udah gak tahan, saya mau ke toilet. Kenapa sih kebelet? Iya. Mas, ini tadi saya di sana itu, saya ngeliat toilet. Di sana? Iya, di situ. Jadi kalau gitu saya kesana dulu ya, Mas. Yeah. Ingat, jangan kemana-mana. Iya. Saya titip nih motor ya. Awas. Kemana si Udin itu? Abah ya, hobi teh yang lain gitu, kenapa sih harus sepeda terus? Ada Jahenap di sini? Menyerah sebelum mencoba.
Abah aja. Hobi teh yang lain begitu kenapa sih harus sepeda terus? Ada Jahenap di sini. Jahenap lama-lama kayak jelangkung. Datang tidak diundang, pulang tidak diantar. Ngumpet di mana ini teh? Hei, ngumpet di mana nih? Ya, nggak kelihatan. Sama juga nih, Mas Ustaz. Kelihatan juga kalau begini, cing. Cing. Tanya, Mbak, lihat motor saya enggak, Mbak? Tadi saya parkir di sana, Mbak. Oh. Iya, gede, Mbak. Enggak sih, Mas. Udah lihat ya, Mbak. Begitu, tadi Mbak lihat orang naik motor lewat sini enggak, Mbak? Lewat sini. Enggak tuh, Pak. Aduh, iya, di biung. Ya udah, Pak. Permisi, ya. Ya, Mbak. Makasih, Mbak. Aduh, motornya belum lunas, Iki. Bune. Berhenti! Gerak! Apa? Sejak kapan tim BMX ada yang kayak cetakan putu? Hah? Kamu tim mana kamu? Tim BMX? Tim SAR. BMX lah. Lo ngapain di sini? Gue dipaksa sama Jack, makanya gue jangan jadi korbannya. Gue mana mau lagi kayak begini. Jack mana? Jadi kondol sama si kompeni. Gue nanya Jack, bukan si Pitung. Man, si Jayus ngapain ikutan kesini? Gue juga gak tahu, Din. Ini kayaknya akal-akalan si Jack nih pasti nih. Terus si Jacknya kemana? Tahu mana gue tahu. Kalau saya bicara jangan ada yang ngobrol. Mengerti? Mengerti? Ya, mengerti. Ya, mengerti. Mengerti, Pak. Mengerti. Aduh, mampus ngeke nih. Dongok banget sih Jayus, pakai ketahuan segala. Aduh, bisa gawat nih. Yakin kamu lagi BMX? Insya Allah yakin, Om. Pak. Kalau memang benar kamu anggota tim saya, sekarang tunjukkan trik latihan one foot. Kak, one foot gimana? Yes, yes. Melet. Kamu bisa nggak? Bisa, Pak. Ya bisa, Pak. Maju ke depan. Go! OMG! Ayus! Cukup! Luar biasa. Kalian contoh dia. Contoh dia. Gemulai itu trik yang bagus. Sekarang kamu lakukan trik yang tadi menggunakan sepeda. Betul, Mas Ken. Cepat. Pakai sepeda nih. Sekarang. Besok lebaran haji. Sekarang dong. Ben, bantuin doa.
Siap. Doa Yasin. Emang gue nanya. Siaga! Mulai! Kabur! Gengs! Kita ada penyusup! Kejar ubur-ubur itu! Yusup, gas! Jangan berhenti menerjang, menembus, membelah angin. Ikuti rodamu mengantar. Suruh kesini. Makin ribet aja nih sepeda ya. Abisnya gak bisa nemuin Bang Udin, ya gak? Ya. Bener tuh, gimana sih Bang? Sebagai anak buah, kalian harus sabar dan patuh terhadap Kapten. Tolongin Eka! Ada musuh tuh, siap-siap. Siap-siapan, Kapten? Kapten juga kagak tahu. Yang penting kita harus siap-siap. Lu harus nurut aja sama Kapten, ah. Ayo, semuanya tiara. Jayus, kagak percaya? Lu pasti mau nyolong perbekalan gua kan? Hah? Betul. Jayus, ini. Ini gua Jayus, Dol. Gue tahu banget Jayus. Jayus mukanya lebih jelek daripada yang ini. Ya. Betul. Ya. Tuh. Kan di mana ya? Tahu nih. Masih enggak diangkat sama Udin? Udah enggak usah telepon-telepon. Kita cari aja. Kita pasti duluan daripada si Abah. Ya Allah. Aku harus nemuin Udin sebelum Abah yang nemuin Udin duluan. Mas, permisi Mas. Tolong anterin saya ngujur ojek, Mas. Ojek ngapain duber? Ntar juga dia datang nawarin. Mau kemana? Itu kan gitu Mas. Masalahnya motor ojek saya diambil maling, dibawa orang tadi Mas. Ya terus urusannya sama gue apa? Ya kagak ngerti gue maksud lu apa? Gue suruh ngubur ojek pakai apa? Ya pakai angkot sampean. Kamu sampean kan sopirnya. Gimana sih Ki? Emang lu siapa tiba-tiba minta tolong? 7 menit lagi gue ngobrol sama lu. Gokil gue. Siapa sih ini? Nah, iki malingnya. Sini sampean, Nih, kita gebukin rame-rame, iki malingnya, iki motor saya. Lo gebukin aja kalau berani lo. Jangan-jangan kalian komplotan maling ya? Ayo ngaku. Sembarangan lo kalau ngomong. Mas, ini kuncinya saya balikin. Maaf ya, tadi saya pinjam dulu soalnya keadaan itu darurat. Nih uangnya, 20.000 saya tambahin ya. Lebihan gundulmu iki kurang. Bang, tadi perjanjiannya 25.000, iki 20.000. Dasar pohon kecurangan, Mor. Udah, motor udah dipulangin. Helm kagak dipake. Hah? Mau apa lagi? Itu udah cukup. Bikin gue naik darah lu. Udah kabur. Hah? Motor orang lagi. Lepor kali ya. Lu dari mana, Dang?
Kok kalian bisa rame-rame? Ini pasti konspirasi ini. Dadang, udah gak usah lu bahas. Gak usah dipermasalahisasi lagi. Ya gak bisa begitu Bang Marcuk. Pantesan aja saya disuruh pulang buru-buru. Emang gua lagi buru-buru, Dang. Gua ada perlu. Abang ngapain kesini? Saya mau cari si Udin. Kan saya mau narik dia. Gak boleh dia main sepeda terus. Lah kamu ngapain ikutan kesini? Kamu mau nyemangatin si Udin? Jangan, Jamilah. Kalau kamu sampai seperti itu, saya bakal marah. Assalamualaikum. Om Sam, kamu mau kemana nih? Cari si Udin lah. Abah! Ya Allah, ini gimana nih Bang Marjuk? Hah, Raisya? Udah ada Kak Ay. Ay gak mau kalau misalnya si Udin sampai diomelin depan teman-temannya sama pelatihnya. Kesianan si Udin, Ay kagak mau. Udah ya, tenang aja. Biar Raisa sama Saskia nyari Udin. Mudah-mudahan Raisa sama Saskia lebih dulu ketemu Udin daripada Abah. Ih, amin. Assalamualaikum. Salam. Saskia mana ya? Nyari Udin gak sabaran, Mbak. Raisa? Minggu doang. Kamu gak sabaran banget sih, Rudin.
Woi, lo jangan mengecut. Jangan kabur, kemana aja lo. Sebagai anggota tim, lo nih mengecut lo. Man, udah man. Ini apa-apaan nih? Hah? Eh, gak ada yang kabur-kaburan tuh. Ngarang lo. Jack, semuanya juga tahu Jack. Kalau lo tuh tadi kabur, dan Jayus yang ngantin lo. Din, lu jangan fitnah gitu dong jadi orang, Din. Eh, lu lihat gua gagal begini. Lu sama-sama nambah Jayus, hah? Ngarang lu. Cuy, ini parah nih. Menghancurin nama baik gue. Hah? Jack, yang bakal mencemarkan nama baik tim kita ini adalah lo. Dengar lo. Dengan kelakuan curang lu. Saya lu, Din, ya. Woi! Woi! Jack, jangan so jadi jagoan lo di sini. Lo so jagoan! Lo! Lo anak buah diam lo. Siap, Pak Gatot. Siap. Mana Pak Gatot? Di lapangan, kabur! Kemana nih anak-anak, Mas? Ditelepon nggak diangkat-angkat ya? Iya, kemana ya mereka? Mas Jaya, Mas Mounting, gimana? Apa mereka sudah muncul? Belum nih, Pak. Mounting, ini sudah melebihi waktu yang Mas Gatot tentukan nih. Berjuang dan berdoa selalu. Gimana? Apa mereka sudah muncul? Belum nih, Pak. Tapi saya yakin, Mas Gatot. Yakin pasti muncul? Yakin pasti tersesat mereka, Mas Gatot. Mas Jaya, gimana sih? Pasti muncul lah. Mas Munting, ini sudah melebihi waktu yang Mas Gatot tentukan nih. Kita harus optimis dong, nggak boleh begitu. Pasti muncul. Sudah. Jangan berteman. Lebih baik sekarang kita tunggu mereka. Orang tersesat ditunggu. Iya. Iya, Mas. Adik-adik, jangan melakukan adegan-adegan yang ada di sinetron ini di rumah. Karena adegan-adegan yang tadi itu dilakukan oleh radar-radar profesional. Oke? Okay. Siapa di antara kalian ini si Udin? Ayo kaku! Yeah!